Adam, kura-kura. Alhamdulillah. Kura-kura. Apa khabar? Ya, baik. Kaki dah sihat dah? Ha? Selepas main bola, kaki dah okey? Sakit lagi. Sakit lagi. Tapi yang paling sakit, ya? Sebab saya jatuh tanpa sebab. Ya, saya pun nampak. Saya pun tak faham. Macam mana tu? Itu first time saya main bola sepak dalam hidup. Memang kaki bangku. Eh, tak baik cakap macam tu tau. Eh, tak, memang nama geng tu, geng kaki bangku. Oh, iya kah? Ya, geng kaki bangku. Okay. Tapi ni bukan kaki bangku ni, kaki lembap. Okey tu, sihat nanti, kuat eh. Okey, ceritakan sedikit tentang single terbaru, Kura-Kura. Ya, Kura-Kura, kita saya tengah berjalan di seluruh Malaysia untuk promosikan lagu baru saya, Kura-Kura. Sebenarnya semalam kita pergi ke JB. Balik pagi tadi. Oh, okey. So, tak cukup tidur. Terus ke sini? Terus ke sini. Itulah suara macam. Okay. Tak apa. Masih maintain. Suara masih maintain. Alhamdulillah. Okey, untuk lagu Kura-Kura ini, apa sebenarnya penceritaan sebalik lagu Kura-Kura? Okey, Kura-Kura ini kalau kita... Okey, let me explain. Kura-Kura ni kan lembab. Ya. Yeah. So, Kura-Kura ni adalah satu cerita di mana seorang nak kejar cinta dia. Okey. Tapi disebabkan dia lembab, dia selalu terlambat. Orang lain akan rimbat. Oh, dah.
Tapi kalau nak fahamkan dia punya cerita, kena tengok music video dia. Oh, music video ini direkam, semua orang tahu ini Melaka. Dan pasti yang kura-kura saya nampak seekor kura-kura itu, kura-kura tu memang cukup famous di Melaka. Ya. Yeah. Ada kura-kura yang famous di Melaka tengah viral, nama dia Tua. Ikan pernah pergi ke? Tak pernah. Dekat kura-kura tu, saya pernah peganglah kura-kura tu. Tapi saya selalu berjumpa dengan orang kura-kura tu. Kura-kura tu ada dalam music video ni. Ya, ya, saya nampak tadi. Ya. Apa yang membezakan lagu Kura-Kura ini dengan lagu-lagu macam Pencuri yang pernah membuatkan nama Mak Adam hit lah pada sampai sekarang lagu tu masih lagi malas segar. Alhamdulillah, itulah sebab baru-baru ni sebelum saya keluarkan lagu Kura-Kura ni, banyak yang bertanya dalam saya punya social media. Diorang tak tahu saya penyanyi. Yang budak-budak baru. Oh. Mereka rasa Mak Adam apa? Diorang, sebab saya banyak berlakon kan, banyak berlakon. So yang budak-budak baru tu diingat, suara Mak Adam sedap lah. So, dia tak tahu. Demo ni. Vocal coach kot. So saya keluarkan lagu lah. Tapi saya keluarkan lagu seperti lagu-lagu dulu. Macam Pencuri, Sikatat Merimi, bergenre santai dan juga folk. Okay. So inilah dia lagu Kura-Kura. Macam mana sebenarnya mendapat inspirasi untuk menghasilkan lagu Kura-Kura ni? Mana dapat inspirasi? Semua lagu saya ni, kesemuanya inspirasi saya adalah hidup saya, hidup rakan-rakan yang berdekatan dengan saya, hidup kawan-kawan saya dan juga keluarga. Tapi saya bukan cakap ada kura-kura dalam keluarga. Tak ada. Kawan ada. Ya, saya selalu jumpa orang kura-kura tu. Lambat betul. Lambat kan? Lambat. Tapi tapi bila dia sampai, dia okeylah. Oh ya ke? Okey, apa mesej yang cuba disampaikan sebenarnya melalui lagu kura-kura ni? Mesej dia adalah kalau kita nak cari jodoh, jangan cepatkan. Jangan cepatkan? Itulah reverse psikologi lagu ni. Sebab jodoh tu bukan kita yang tentukan. Dia yang tentukan. Kat ujung music video ni sebenarnya dia jumpa jodoh dia. Tapi seorang kura-kura juga. Seekor kura-kura juga. Seorang lembab juga. Seorang lembab juga. Oh, sama-sama lembab. Enam. Very complicated. Sekuhu. Orang kata sekuhu. Tapi dia easy listening lah kalau kita dengar. Macam lagu Pencuri, lagu lagu yang pernah menaikkan nama Mak Adam lah. Sampailah sekarang. Macam dia rasa baru tak kenal dia ni penyanyi. Oh, ada ramai yang sebelum kura-kura, last single bila? Lama. Lama kan? Lama. Tahun 2013. Tak berlakon, lawak. Kalau tak berlakon, masuk rancangan lawak. Tapi kat situ banyak yang panggilan untuk saya buat. Okey. So saya ni, saya cari makan. Okey. Apa yang datang dulu saya akan terima. Betul betul logik. Dan saya akan belajar dekat situ. Tak apalah. Kembali ke forte asal. Kura-kura lah single terbaru dan juga buah tangan terbaru daripada Mak Adam. Adakah sehingga ke bila sampai bila-bila pun masih mengekalkan identiti lagu sebegini? Genre ataupun sebegini. Mungkin nak ubah sikit ke ikut yang bertajul sekarang? Haiwan? Dari segi muziknya. Santai-santai. Easy listening. Kita tengok macam mana ini dulu. Lepas tu kita mungkin pergi ke genre yang lain. Tapi kalau kurang perasan, sebelum ni saya ada lagu untuk kucing. Si kata ada. Kata betul, sudah kata. Ada. Ini adalah kura-kura. Lepas ni apa pula? Tak tahu, tapi kita pilih haiwan yang halal. Kalau boleh. Sebab kalau orang tak tahu, Mak dia penyanyi macam ni. Ada 4 minit lagi sebelum pukul 10. Kita akan tinggalkan Adam, Mak Adam dengan lagu Pencuri. Okay, lagu ini cukup hit. Saya pun boleh hafal dia punya lirik lagunya. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia saat awal jam 8 pagi tadi. Jadi banyak yang telah pun kami kongsikan kepada anda semua. Seperti biasa, ambil yang baik, amalkan dalam kehidupan anda. Ya, sama-sama kita saksikan pembukaan Para Sukma 2024 Sarawak. Jadi anda boleh saksikan bagaimana sebenarnya open ini akan dilakukan. Dan jangan lupa kepada anda yang ingin mengikuti segala aktiviti Mak Adam, boleh terus sahaja ke media sosial Mak Adam. Saya rasa ada orang Sabah juga kan? Sabah nak pergi Sabah kan? Untuk saya nak pergi Sabah untuk sebuah teater. Kita tinggalkan Mak Adam dengan Pencuri. Silakan. Bye-bye. Sekelilingku ia membuat aku termimpi, mimpikan kita. Jangan biarkan wangianmu, mohon memahami.
aku. Kan ku curi hatimu, menyambung senyummu. Kan ku cule cintamu, oh, oh. Macam ku larikan lirikmu. Kau tak perasan aku sukamu, dari dulu lagi kau simpan hatiku. Dari darjah satu, darjah satu. Jangan senyum bila di depanku, fokusku tergendala. Kau memaksa aku menutup mata, tak sempat tutup telinga bila kau tertawa. Janji tu sehidup semati.